hacker gunakan aplikasi kripto palsu untuk curi uang dan data. Pegang dompet digital Anda baik-baik. Perusahaan keamanan internet RiskIQ melihat lebih dari 18.000 aplikasi untuk menemukan yang masuk daftar hitam oleh vendor keamanan maya dan mendeteksi 661 aplikasi kripto daftar hitam di 20 toko aplikasi yang digunakan oleh peretas untuk mencuri uang atau data pribadi. Google Play menawarkan jumlah tertinggi aplikasi berbahaya dengan 272 yang tersedia untuk diunduh. Hacker menggunakan ungkapan seperti pertukaran Bitcoin, dompet Bitcoin, dan CryptoCaucus untuk mengelabui calon korban. Laporan tersebut menunjukkan bahwa para investor bisa melakukan pertukaran dan aplikasi dompet yang memungkinkan penelitian sebelumnya. Orang harus memeriksa nama pengembang, ulasan pengguna, dan jumlah unduhan aplikasi. Dengan mata uang digital seperti Bitcoin mendapatkan bunga, cybersecurity telah menjadi perhatian besar.